Okey, assalamualaikum guys. Sekarang ini Abang Arfan mau ke Setun. Jadi sekarang ini kita lagi tengah jalan. Tetapi Abang Arfannya mau bawa teman-teman tengok suasana kota Naratiwa pergi ke Setun. Tapi suasana tengah jalannya kayaknya gimana? Okey, sekarang ini kita lagi dalam mobil sama ibu dan Amelia semua ada. Jadi sebelum ininya mau bawa tengok teman-teman tengok suasana ya di jalan ya. Kerana kemarinnya udah buat video di rumah pergi ke kota Naratiwa kan. Tapi kali ini mau buat kota Naratiwa ataupun lebih kurang daerah kuasa Naratiwa pergi ke Setun. Tapi kita tengok suasana. Kita tengok suasana dulu. Naratiwa pergi ke Fatoni dulu ya. Kita tengok perjalanannya berapa lama. Okey. Di sembok itu dah tulisnya kalau kita mau pergi ke Naratiwa lebih kurang 10 kilo ya. Kalau sebentar lagi ada cabang di depan itu guys. Yuk kita tengok ya. Okey, di sini salah satu ada orang jual-jual lah. Orang jual pasar pagi kayaknya. Oh, pasar pagi pun ada macam-macam guys. Pokok reta, pokok durian. Ramai orang jual di sini. Ini mobil-mobil nampak banyak. Ini mungkin ada orang jual-jual. Oh, ini mungkin hari Minggu. Nak Minggu lah. Pasar pagi. Ini pasar pagi. Suasana kampung di sini. Kampung apa ya di sini? Tapi orang panggil daerah Naratiwa jugalah, kuasa Naratiwa di sini. Beli dia. Di Malaysia masa dah kalau masuk le pasar raya dah. Mesti aku beli baju. Tapi belum begitu itu tak pinti di. Kalau duduk ke Malaysia tu dah. Lipai banyak. Tahu boleh modal. Pulau pos, pulau mana. Selalu gitu juga kita tak penting mana. Sekarang tinggal anak. Sekarang jualah. Okey. Sekarang ini kita udah sampai cabang 4. Cabang 4 ini kalau kita mau ke kiri, kita terus pulang ke rumah, ke kampung kita pun boleh. Kalau kita mau ke kanan, pergi ke daerah Naratiwa. Lebih kurang 10 batu lah, 10 kilo. Tapi kita mau terus kerana kita mau pergi keluar cabang depan itu. Okay, sekarang kita feel like ya. Okey, di sini orang panggil kampungnya Kampung Tokno. Kampung Tokno ya ini ya. Ini suasana Kampung Tokno. Oh, Kampung Tokno ini ada orang beli kayu retah. Tengok ni kayu retah atas lorinya. Oh, ada rumah tepi-tepi batasnya. Ada benang tapi tak ada orang buat padi. Oh, ada sekolah sebelah kanannya. Okey, di sini jalannya baru buat guys. Dulunya jalannya jalan lama, sekarang ini jalannya jalan baru ya. Tengok, kita nampak warna hitam baru ya. Baru buat. Sampai di sini aja. Oh, ini sungai guys. Sekarang ini udah sampai cabang 3. Cabang 3 nya kalau kita mau pergi ke Bandar Kota Naratiwa, kita terus ke kanan. Kita mau pergi ke Patani, terus ke kiri. Ini udah mau pergi ke Patani. Okey, sekarang ini lebih kurang 5 batu lagi dia tulis di sembok itu. Kita mau sampai suasana Jingo. Ya, Jingo.
suasana okay. Ini dia agak dibenarkan, kita bawa mobilnya lebih dari 90. Tapi biasa orang bawa lebih lah. Okay guys, di sembok itu udah tulis kalau kita pergi terus Patani ya. Kalau kita mau pergi kampung resok, resok pun dapat juga. Ah, tu sebelah kiri. Nampak gak tu ada polis? Ah, cuh. Nampak ada polis jaga tu. Polis nampak apa ya? Belum ni agak ada biyo. Kalau bi terlaki orang biyo tak ada orang mahu. Okay guys, di sini salah satu tempat orang jual-jual dan salah satu makanan sebelah kiri yang nampak mobil itu salah satu makanan adalah nama sate. Sate itu kayak kalau di Thailandnya kayak dia buat kayak sama beras nasi ya. Dan ada ayam bakar, ya itulah satenya di situ. Okey, ini suasana jinga ya. Ya betul. Ini suasana jinga orang panggilnya. Kampung jinga. Oh, nasi. Itu sembok di depan itu dah tulis kau mau pergi Fatani lebih kurang 82 batu. Kalau kita ini udah sampai cabang 4 Tafid Lai pula. Cabang 4 Tafid Lai. Kalau kita mau ke kiri pergi ke jalan. Kalau kita mau ke kanan pergi ke stesen kapal terbang. Stesen kapal terbang ke Naratiwat. Ni. Sebelah kanan mau pergi ke stesen kapal terbang Naratiwat. Sebelah kiri mau pergi ke jalan. Okey, sekarang ini kita lagi nunggu Tafila. Okey, sembok tulis di depan itu bacanya 9 kilo, 81 kilo. Petaninya 81 kilo. Hari ini hari Ahad nih guys. Hari Ahad suasananya lain sininya agak sibuk ya mobil ya. Kerana waktu ini udah nak masuk jam 12. Mungkin orang udah istirahat, makan-makan, solat. Okay guys, di sini udah nak masuk suasana bacok. Askar ya, bala polis sebelah kanan. Nah, itu sebelah kanan. Dan ini tempat yang buat pasport dululah. Sekarang ini tak boleh. Nah, ini suasana kota Bacak lah. Nah, tengoklah. Ada orang jual-jual barang rocek besar di sini. Dulu, yang lain, dia tak senang. Nah, ini. Sekarang semua senang ya. Okay, ini suasana bacok. Mudah-mudahan video ini jadi teman-teman yang ingin mau datang ke Thailand, mau pergi jalan-jalan. Jadi ini lebih kurang dapat tengok suasana ya. Walaupun tak dapat tengok semua, tetapi ini suasana batas, suasana jalan mau pergi ya. Jadi walaupun pun dapat dilihat juga. Guys, ini suasana Budo tu guys, sebelah kiri guys. Tempat yang kita pernah datang makan. Tok Mek ada, Tok Mek ni. Tok Mek tak tinggal nak kita lihat ni. Ini suasana bacak lagi. Guys, ini udah masuk suasana apa itu? Fatani guys. Itu yang sembak udah tulis birunya. Fatani ya, tempat yang pentingnya ada masjid. Habis itu tempat san apa-apa itu kayaknya masjid. Bagus-baguslah.
Ini suasana Fatoni ya. Ini suasana Fatoni guys. Petani lagi, tetapi kalau kita pergi terus pun masuk mau ke kota-kota banai-banai petani, dan kalau kita pergi terus lagi pun dapat juga mau pergi ke Goro apa Songkla ya. Oke, sekarang ini kita udah sampai tempat Aska pula guys. Super lah satu orang. Biasanya enggak jaga. Lebih jauh kabe baju, mungkin mau waktu lu. Oke. Lagi lebih kurang lagi 30 minit udah. 30 batu udah nak sampai Bandai Fatoni. Sekarang ini pun ingin kita udah duduk suasana Fatoni juga, tetapi belum sampai bandainya. Oh ramai orangnya. Oh, apa tu? Oh di sini ada kedai apa? Oh macam kedai pagi juga jual-jual kayak gitu. Okey, di Patani ini salah satu banyak pokok. Pokok apa ni orang panggil dik? Pokok mula. Wah, buah tak. Kerana di sini salah satu ada pokok nyo, pokok kelapa sama pokok tak banyak. Banyaklah di sini. Ini ada padi sebelah kirinya. Ada padi-padi yang orang Fatoni ini yang buat ya. Dok mehno tak buka. Okey guys, di sembok itu dia sudah tulis kalau terus masuk ke Bandar Fatoni, kalau kita mau ke pantai yang kemarin yang kita pergi waktu kemarinnya, jadi kita terus ke kanan itu tempat yang U-turn itu, kita terus ke kanan pergi ke pantai yang itu yang U-turn di depan itu ya. Jadi kali ini kita enggak mau pergi pantainya, kita mau pergi ke Setun. Ayo. Mudah-mudahan video ini jadi buat teman-teman yang mau tahu, ini lebih kurang ya, lebih kurang dapat tahu suasana di jalannya kayak gitu. Okey guys, yang nampak tepi-tepi yang orang jual itu, ini salah satu kalau bandai kalau petaninya ramai orang jual buah tak, air tak, dan kerupuk, dan macam-macam lain-lain lagi. Kerana di sini salah satu tempat orang jual kayak gini. Kalau dekat Naratiwa, tak ada. Di sini yang sohonya budu-budu kayak gitu. Budu Fatoni. Tengok, ada kan bahasa-bahasa kat tepi batas. Ada orang jual-jual lah guys. Kalau kita datang di sini, mesti kita kena beli air tua ataupun buah tak. Kalau waktu kita mau pulang kampung, kita belilah. Kerana mau bawa barang-barang ini untuk orang yang di rumah gitu, lebih kurangnya ya. Yang kita nampak itu adalah masjid. Masjid biru. Nampak kan? Masjid biru sebelah kanan. Walaupun kali ini kita agak bawa teman-teman pergi tengok biar terang, tetapi video kali ini Abang Arfan bawa teman-teman jalan sama Abang Arfan juga. Walaupun teman-teman yang berada di Indonesia, tapi teman-teman fikir teman-teman pun dapat jalan juga. Walaupun naik mobil, tengok suasana di jalan aja pun enggak apa-apa ya. Okey, orang lagi buat jalan lah. Sekarang ini ramai di Thailand buat jalan, buat sekolah. Kereta. Dah dapat kunci ke mana ni?
sekarang ini sampai tempat Aska pula, tapi Askanya tak ada. Oh, ada sebelah kiri itu tempatnya dia. Dan moyah pula. Stylenya banyak tempat Askanya, tetapi macam biasa ya. Ada orang pergi orang, ada orang bom, tak tahu Askanya. Tak boleh tahan orang jahat. Tak tahu siapa yang jahat. Tak biasa kalau di Thailand. Tapi kalau kita enggak biasa, jadi kita enggak berani lah. Jadi terasa takut. Guys, di situ guys sebelah kiri, sebelah kanan kita adalah Masjid Gresik. Tapi enggak nampak ya ada waktu pergi. Masjid Gresik itu salah satu masjid yang paling orang ramai lah kena. Sejarah kayak gitu. Tempat Aska lagi guys. Ayo. Askanya enggak ada. Okey. Sekarang ini udah sampai pula semboknya, dia tulisnya kalau kita mau ke Banai Fatoninya lebih kurang 8 kilo, tapi kita kena pergi sebelah kanan. Kalau kita mau pergi terus, pergi ke Hat Yai. Tetapi kita mau pergi ke Hat Yai. Oh, masjid warna kuning tu. Oh, bagus. Oh, apa tu? Kenapa orang ramai tu? Peduri, orang kahwin. Ni sebelah kiri, sebelah kanan tu. Kalau kita mau masuk ke Banai, sebelah kanan itulah. Itu nak ke Hat Yai tu? Ya. Kita kan mau terus kan, mau pergi Hat Yai kan. Dia satu ini pergi ke jalan Hat Yai kah? Betul tak? Di mana? Dia masuk ke Hat Yai. Yolah. Itu udah tulis tu. Kalau kita mau pergi jalan 40 kilo, gak mau pergi jalan. Hat Yainya 101 kilo. Satu batu lah. Okey. Okey, di sini dia udah tulis pula semboknya. Hat Yai ke? Hat Yai kalau mau pergi Hat Yainya terus. Habis itu kita mau pergi Setun pun jadi kayaknya kena terus juga. Kalau kita mau pergi Bitsi Pataninya, kita masuk ke bawah tu. Ke bawah sebelah kiri. Habis itu kita masuk ke bawah bawah rentak itu. Kita U-turn masuk sebelah kanan ni. Itu sebelah kanan itu kita mau ke Banai Fatoni. Tetapi kita enggak mau dalam Banai Fatoni. Kita mau terus. Naik rentak. Oh, rentak ini sungai. Jabatan. Naik jabatan. Sorry ya, rentak pula. Naik jabatan. Sorry ya guys. Aku enggak tahu. Aku kiranya orang panggil berentak. Jabatan, okey, jabatan. Jabatannya. Ya. Okey. Inilah suasana. Jalan kalau di sini mesti jalan silin, tak silin. Guys, sekarang ini kita lagi nunggu traffic light. Sekarang kita mau ke kanan guys. Karena ke kanan ini mau pergi jalan ke Songkla. Karena jalan Setun pun dia naik jalan Songkla juga. Aku pun enggak pernah pergi Setun walaupun aku tinggal di Thailand, tapi enggak pernah. Ini kali pertama pergi sama ibu dan keluarga. Mana nak gelak? Okey, ini salah satu sampai pula tempat Askanya. Ini tempat Aska ya guys. Nak mau teriak. Okey, ini salah satu tempatnya nama Sekom. Sekom ini Pulau Sekom. Sekom ini daerahnya, pantainya tepi batas besar kayak gini guys tuh. Nampak tak sebelah Abang Arfan itu pantai tuh. Wow, aduh air, takutnya guys. Airnya kayak begini. Warna hitam guys tuh banget. Ya, warna hijau. Mohon maaf ya guys kalau videonya enggak diam kerana dalam mobil kan. Tetapi Abang Arfan nak kasih teman-teman biar lihat juga. Nampak tak air pantai itu?
Sekom ini waktu Abang Arfan sama teman Abang Arfan 2 tahunnya lepas kalau tak silap. Abang Arfan pernah sewa hotelnya di sini di depan tu. Hampir dengan pantai. Suasana bagusnya. Tapi tak berani lah kerana di Jepun itu udah tsunami kan. Abang Arfan lihat dalam berita di Jepun dan di mana lagi ya? Ada tsunami. Jadi di Thailand pun dia dilarangkan kalau kita enggak ada kerja apa enggak usah pergi tepi pantai kayak gitu. Enggak usah pergi duduk tepi hotel tepi pantai itulah. Kayak itulah lebih kurangnya. Capek tepi mah. Lalu tak ada pelaku enggak boleh ngarek. Oke. Sewa Pak Ai tu. Nanti saya merekak pengantar. Oke, sekarang ini sembok biru dah dinampakkan dia tulis. Selamat datang ke Bandai Songkla ataupun Hatjai. Wow, udah masuk suasana Songkla ataupun Hatjai. Oh, suasana di sininya kayak baguslah. Kerana ini salah satu tempat yang besar juga. Sekarang ini kita lagi ke Hatjai. Lebih kurang 16 batu lagi udah mau sampai Hatjai. Selepas Hatjai itu kita terus berjalan lagi kerana kita mau pergi ke Setunggan. Lagi tafil light guys. Tafil light. Oke, udah hijau. Dan lagi perjalanan. Sembok dia tulis kalau kita mau pergi Setun sebelah kiri. Ya Laura, tapi lain hijau. Ya, pergi Setun dah. Lain tidak. Dalam Google Map-nya dia ngomongnya terus saja, kita pergi terus saja. Terus tadi ya. Aku boleh kiri kok. Mungkinlah. Sebab map kalau tidak tahu salah mesti map ni yang tukar. Iya. Kita terus saja. Belum gimana waktu sudah. Karena kita lihat Google Map ya. Setung lah siap lah lah. Lekak lah ni Setung lah. Dia terhek ketak lah. Mana Setung? Oh Setung tengok on tu. Ni sembok ni tengok. Semboknya udah tulis Setungnya ke kiri. Mana jalan masuknya Setung tu tadi? Buka mapnya ngomongnya terus. Habis tu ke mana? Habis tu gimana ni? Oh ni Setung jalan ni lah. Tapi mana ni buka nak? Jalan lah. Tapi dia buat dia tak ada buat kau. Tu dia. Tak ada buat. Tapi dia ada mic pun belum. Tak. Mungkin ada lagi. Setung ke kiri kalau kita mau pergi ke Patelung terus
Nah, di sini kampungnya nama kampung Kuhu. Nah, kampungnya. Kampung Kuhu. Oh, nangis budaknya. Baby Katun pun nangis, deh. Guys. Kita udah ke kiri karena kita udah ke kiri ya. Mana yo saya kenapa? Mana cah? Oke, sekarang ini kita terus ke Setun. Sekarang ini udah jam 3.40 lah guys, belum sampai lagi. Oke guys, di sini udah sampai kampung Salamai pula. Ayo kita tengok di depan. Oh, ini suasana Salamai. Nama kampung ya guys, kampung Salamai. Oh. Ini kampung Salamai, suasananya kayak gini ya guys. Babynya lagi nangis lah kat belakang. No, tengok Mimi. Oke. Oke guys, di sini nama kampungnya Tak Cak Muang. Namanya Tak Cak Muang. Tak Cak Muangnya suasananya kayak gini. Ayo kita tengok. Oh, itu semboknya kalau mau ke Hatjai terus ke kiri boleh pergi juga. Kalau kita mau pergi Hatjai nanti kita U-turn ke kiri. Kalau kita mau pergi Setun kita pergi terus aja. Di sini nama kampungnya Kampung Tacak Muang. Abang Arfatul gak pernah datang, ini kali pertama. Jadi lalu aja, lalu jalan lah. Oke, di sininya, oh suasananya, jalannya sepi sedikit, ya. Jalannya luas. Oh, tapi lain lagi. Tidur tak apa. Nah, ini cabangnya. Kalau kita mau ke pulang ke Hatjai, kita terus ke kiri. Tapi kita sekarang ini mau pergi ke Setun, jadinya terus ke depan. Nek. Oke, di sini salah satu kampung Kuan Seto pulo guys. Kuan Seto. Namanya kampung Kuan Seto. Kuan Seto ini kayaknya di tengah-tengah batasnya ada pokok kayu. Di tepi-tepinya banyak hutan. Nah, terus tengok-tengok. Tengok tepi-tepi sebelahnya ada sekolah. Tapi tepi-tepi sebelah kirinya rumahnya jarang-jarang. Nah, kali aku lagi ngedit tunjuk. Okay guys, sekarang ini kita udah sampai kampung Nasi Tong. Oh, Nasi Tong guys. Apa tuh? Pokok-pokok kelapa. Oh, ada rumah-rumah tepi bantas. Oh, ini ada tempat jual-jual ya. Ada kedai-kedai. Oh. Ini Nasi Tong ya, nama kampung Nasi Tong. Okey, nanti kita tengok pula ada kampung apa. Okey guys, sekarang ini kita sudah sampai pula kampung Naluk. Kampung Naluk. Aku pun enggak pernah dengar nama kampungnya kampung Naluk. Namanya Naluk. Oh. Kampung Naluk pun hutan juga sebelah-sebelah batas. Oh, apa tu? Pokok apa tu? Tu dek sebelah tu. Kasi lihat sedikit. Oh, pokok rentah. Oh, kenapa tinggi-tinggi kayaknya? Oh, ada rumah-rumah jarang-jarang lah rumah tepi batasnya. Mungkin kampung ini kampung ramai orang-orang siang. Ramai orang siang kalau di sini. Okay guys, di sini namanya Kampung Kauprak guys. Kauprak Bukit Tokca. Bukit Tokca lah. Tokca itu yang pakai baju warna kuning guys. Kain kuning, yang pakai baju kain kuning itu orang panggil Tokca. Kauprak. Oh, di sininya nampak suasana ada bukit. Oh, cantiknya.
sini banyak bukit-bukit ya. Oh, ayo, ayo kita tengok sama-sama guys. Di sini namanya Kauprat. Kauprat. Nampak tak bukit tu? Wow. Oh, ada juga masjidnya sebelah, sebelah tadinya. Oh, dan ada rumah dua tingkat. Oh, di sini mungkin orang kaya-kaya kot. Oh, suasana bagus guys. Oh, macam kita kalau di kampungnya macam hampir-hampir dengan Bukit Sukiring lah. Oh, kampung Kaupraknya hampir-hampir kaki bukit kayak gini ya. Wow. Yuk kita jalanan lagi. Lebih kurang lagi. Berapa batu dah? 42 minit aja. Lihat dalam Google-nya. Suasana setum sengut saat Tamacat berisut. Oh, dia ngomongnya pandai kampung setum ini. Kampungnya bersih. Kampungnya bersih jadi cantik jadi kayak gitu dia ngomongnya. Oh yo. Jadi tahu tak kau ini tahu tak sujang buat setum. Dia ngomongnya selamat datang ke kota setum. Oh, setum ini kotanya bukit ya. Macam-macam. Tapi semua yang Abang Arfan ngomong ini enggak pernah datang. Abang Arfan sendiri pun enggak pernah datang. Ya, tengok nampak. Ciro dah sakit dah. Ciro masuk ICU. Dia sakit. Sampai suasana setum banda suasana pun kota lah kota suasana setum. Suasananya macam kita kiranya macam Sungai Golok kayak gitu juga ya, ataupun macam daerah Naratiwat. Tetapi yang bedanya di sini ada tempat orang main longkeng, tempat apa pantai dan bukit, gitu aja. Kecil itu. Itu perahu boat, high boat. Kok ibu nak mikir saya lah sini bu apa yang longkeng. Okey, kalau dalam bananya banyak tak filai ya. Oh, itu bitsi. Bitsi setun ya. Semua bilang gitu. Bitsi. Yeah, jenis siapa? Bisi kecil, bisi besar apa? Tahu. Besar, tu mana? Oh, ini bisi besar. Ini apa? Ini bukan anak bisi, ini bapak bisi besar. Ini ibu bisinya. Oh, ibu bisi dalam nu besar, besar banget. Kalau resort ni nak gitar. Okay. Ada apa lagi? Yang di tahun ratus, cawat setun. Kau siapa? Ni siapa Robana dia? Siapa dah? Iyalah. Saya sebab dengan setu. Oh, ayo kita tengok suasana dia. Tak nampak. Tak ada nampak ya. Oh, ini suasana. Ah, mana? Kuasa lipek mana? Ini soalan ni. Oh, gigok tu. Ya, okey. Nampak lah. Nampak kain. Nanti. Okey.
Aduh, rizaknya jangan ini banyak rizaknya, tapi gak, kita gak tahu nak yang mana. Inilah suasana dia, guys. Aku pun gak tahu juga karena kali pertama. Tapi aku lihatnya macam ini, wah ini sekolahnya itu. Sekolah besar. Oh, dia tulisnya. Semua dibilang dah. Iya, semua aku bilang biar teman-teman aku yang berada di Indonesia tahu. Ini apa nih? Ini tempat apa ini nih? Pejabatnya. Mahkamah. Oh, mahkamah. Oh, ya mahkamah lah. Salaklan. Salaklan. Mahkamah Setun. Iya. Dan apa sebelah ini? Sebelah ini apa nih? Macam bala polis saja tu. Bukan. Oh, bukan ya. Oh, kiranya bala polis. Oh, ada kedai-kedai makan. Ini kedai ubat yang kita mau beli ubat. Ayo kita tengok. Ah, ini bala polis setunya. Ini lampu merah, guys. Jangan ya, Abe. Nah, itu bala polis ke depan kita itu, guys. Ke depannya bala polis. Okey. Ini anak raja di Thailand tu, guys. Nampak di sembok itu anak raja. Tapi sudah jadi mama raja. Anak raja yang perempuan. Yang cewek. Guys, ini masjid tengah, masjid yang besar di Setun. Wow, kita mau berhenti masjid dulu ya. Guys, ini suasana masjid di Bandar Tengah Setun. Masjid yang besar, masjid yang tengah lah. Ini pokok-pokok ya, pokok-pokok yang raja pernah tanam satu pokok, dan belakang Abang Alfred itu satu pokok. Okey. Inilah lebih kurang masjid di Setun. Okey. Wow. Masjid tengah kampung Setun. Bandar Setun. Oh, ini ada beng-beng, ada tempat semakun Cina. Ini apa nih? Semakun Cina? Kenapa kita sudah sampai di sini? Semakun Cina di sini. Habis tu kita mau ke mana, Amelia? Nanti adik pun tengah cari. Tapi kalau ke sedang udah nampak bukit. Aku rasa hari ini satu hari lagi cari Riza ini. Kalau aku kasih kok lipek tu Rizanya banyak deh. Kak Abe nak pusing. Okeylah guys, inilah lebih kurang suasana ya. Aku pun tak tahu juga di sini. Nanti kalau konten yang jalan-jalan, nanti aku masuk dalam video satu lagi. Ini suasana lebih kurang waktu perjalanan waktu perjalanan di rumah ibu sampai ke Setu. Lebih kurang pakai masa perjalanannya, kalau kita agak berhenti sebenarnya lebih kurang 5 jam aja. Tapi kita berhenti, jadi kita keluar dari rumah tadi jam lebih kurang jam 10. Sekarang ini udah nak masuk jam 5. Itulah lebih kurang perjalanan dari Sungai Golok sampai ke Setu. Ya, inilah suasana. Okeylah. Ini lebih kurang biar teman-teman yang berada di Indonesia dapat tahu juga sedikit, walaupun sedikit pun kan. Okeylah, video ini setakat ini aja ya. Nanti mau cari hotel lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.